Halo Tuan-tuan, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat, dan fit selalu, serta berjaya dalam apa jua yang Anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang tips temuduga jika ada persoalan, sanggupkah Anda bekerja ataupun bertugas di pedalaman. Saya mendapat komen daripada Saudari Alfia Ayamina. Tuan, sekiranya panel mengajukan soalan sama ada sanggup dihantar bertugas ke pedalaman Sabah Sarawak, apa jawapan terbaik boleh diberikan? Sama ada perlu jujur atau katakan sanggup sahaja. Terima kasih Tuan. Tuan-tuan, untuk kesempatan ini, bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Dan jangan lupa, subscribe itu adalah percuma sahaja. Dan bagi yang telah berjaya dalam temuduga, tahniah kepada anda semua. Semoga menjadi pekerja yang sentiasa cemerlang dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Saya akan kongsikan 5 tips bagaimana anda boleh menjawab soalan tersebut dengan yakin dan secara aslinya daripada diri anda sendiri. Baiklah tuan-tuan, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-tuan, bersama dengan saya lagi. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin. Dan bagi yang pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang dan semoga anda mendapat manfaat daripada semua video-video perkongsian yang saya telah buat. Untuk makluman, saya bukan mewakili mana-mana pihak berkuasa melantik. Saya hanya ingin berkongsikan pengalaman dan juga pengetahuan yang saya ada untuk tuan-tuan semua supaya mempermudahkan proses anda untuk pergi temuduga, untuk anda menjalani ujian atas talian, untuk anda menjalani ujian fizikal dan sebagainya. Saya tak akan merungkaikan banyak perkara sebab banyak perkara yang tak boleh dirungkaikan dan saya hanya cuba memberi sedikit sebanyak yang boleh membantu anda untuk mempermudahkan persediaan anda. Dalam setiap temuduga, yang gagal sudah pastinya akan melebihi yang lulus. Kalau semua lulus temuduga, jadi kita tak akan ada tempat untuk ditempatkan. Kelulusan anda ataupun keputusan temuduga tersebut akan bergantung pada diri anda dan juga calon-calon lain. Jadi anda perlu buat persediaan yang sangat rapi, buat kajian dan tambah baik nilai-nilai diri anda supaya anda bersedia dalam mana-mana sesi temuduga, supaya anda bersedia dalam temuduga dan anda menambahkan tahap keyakinan dan kesiapsiagaan anda untuk mengharungi temuduga yang sangat kompetitif. Tuan-puan, sekiranya anda ditanyakan sanggupkah anda bertugas di kawasan pedalaman, jawapan yang sudah pastinya datang daripada diri anda sendiri. Saya tak akan mengajar jawapan yang daripada saya. Kemampuan anda, kebolehan anda, minat anda perlu ada pada diri anda. Jadi tips yang pertama, nyatakan minat anda terhadap jawatan tersebut. Tuan-tuan perlu bagi tahu kepada panel. Terima kasih atas soalan. Ataupun terima kasih tuan. Terima kasih puan. Saya memang berminat dengan jawatan ini dan saya sanggup untuk ditempatkan di mana-mana sahaja. Jangan berbohong. Anda perlu bagi tahu. Sekiranya anda minat, anda tidak akan kisah di mana anda ditempatkan. Contohnya di Bario, Sarawak, di Long Pasir, Sabah, di Hulu Terengganu ataupun di Kampung Sekayu misalnya, di Terengganu. Dan di mana-mana sahaja, anda akan bersedia untuk ditempatkan. Tapi kalau tuan-puan tidak minat, jangan mohon jawatan tersebut sebab mana-mana jawatan dalam perkhidmatan awam ini, anda tidak akan ditempatkan di satu tempat sahaja. Anda akan ditempatkan di seluruh pelosok Malaysia ataupun di luar negara. Kalau perkhidmatan awam negeri, kemungkinan anda akan ditempatkan di ulu-ulu juga, di kawasan daerah-daerah kecil, di kawasan bahagian-bahagian dan sebagainya. Jadi anda sanggup kerana anda minat. Nyatakan minat anda. Jadi pendek kata di sini, kalau anda minat, you go for it. Kalau anda tidak minat, jangan. Mohon jawatan lain ataupun mohon kerja lain. Yang kedua, apakah kemampuan anda? Adakah anda mampu untuk bertugas di kawasan pedalaman? Adakah anda mampu untuk berhijrah?
Jadi sekiranya Anda ingin memegang mana-mana jawatan dalam sektor awam ini, Anda hendaklah bersedia untuk ditempatkan di mana-mana sahaja. Ya. Jangan pilih penempatan. Ya. Anda kena ingat, bila Anda minat, Anda sanggup untuk ditempatkan di mana-mana sahaja. Jadi tuan-puan perlu nyatakan kemampuan Anda. Kalau Anda mampu hidup berdikari, buktikan bila Anda pernah ditempatkan di kawasan jauh. Mungkin mungkin Anda pernah belajar di luar negara, mungkin Anda pernah belajar di Sabah atau di Sarawak, ya, di Kelantan ke di Terengganu ke di mana-mana saja. So nyatakan, kemungkinan Anda pernah tinggal dalam hutan, ya. Anda pernah berkhemah dalam hutan, so Anda berdikari, Anda boleh memasak, Anda buat semua ini Anda perlu nyatakan dan Anda pernah berjauhan dengan keluarga. Dan sekiranya Anda ada family, eh, Anda ada keluarga, ada isteri, ada suami, ada anak, nyatakan kemampuan Anda. Sanggupkah Anda tinggalkan family, Anda perlu berulang alik apa semua. Anda tak ada banyak masa, so Anda boleh nyatakan antara satu daripada lima tips ini. Yang ketiga, apakah perancangan Anda? Ini juga penting tuan-tuan, nyatakan apakah perancangan Anda. Sekiranya Anda ditempatkan di Kapit, di Sarawak misalnya, ya, di mungkin Anda ditempatkan di pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Kapit misalnya. Apakah yang akan Anda lakukan? Contohnya sekiranya Anda ditempatkan di mana-mana agensi ataupun organisasi di Sabah, ya. Apakah perancangan Anda kelak? Mungkin Anda akan menyambung pelajaran Anda di Universiti Malaysia Sabah, ya, di UiTM Sabah, ya, dan sebagainya. Nyatakan perancangan supaya Anda boleh meyakinkan panel bahawa Anda telah merancang, ya, kerjaya Anda, merancang perjalanan hidup Anda, ya, dan Anda berasa yakin pada diri Anda yang Anda sanggup dan Anda mampu dan ada perancangan untuk bertugas di pedalaman. Sekiranya Anda telah berkeluarga, Anda ada seorang anak, ada isteri, ada suami, suami dan suami Anda bekerja di syarikat, dan Anda akan bekerja dalam sektor awam, Anda beritahulah saya akan merancang, saya telah merancang sekiranya saya ditempatkan di pedalaman di Sarawak, saya akan bawa suami saya akan minta dia untuk mencari pekerjaan di sana. Dan juga saya akan membawa satu keluarga untuk ke sana, ya. Rancangkan dan juga Anda beritahu apakah perancangan Anda. Yang keempat, jawab dengan tenang dan yakin. Ya, tunjukkan sifat profesionalisme Anda, jati diri Anda. Walaupun Anda akan ditempatkan di kawasan pedalaman di Sabah, di Sarawak, di mana-mana di Malaysia, Anda sanggup untuk pergi dan Anda akan dah ada perancangan tadi, Anda merancang untuk buat ini, buat itu, dan Anda ada kesanggupan, Anda ada kemampuan untuk bertugas di luar kawasan. Ya, dan Anda jawab dengan tenang dan tersusun dan rapi dan yakin. Ya. Jangan berbohong. Kita sebagai panel, kita nampak. Ya. Tapi semua itu perlu datang daripada diri Anda sendiri. Daripada diri Anda sendiri, iaitu menurut kemampuan, menurut minat Anda dan menurut perancangan yang akan Anda buat. Sebagai seorang penyewa awam, Anda perlu memiliki segala-gala nilai. Ya. Nilai-nilai satu package nilai tersebut. Jangan pula bila masa anda ditempatkan pula, anda menangis-nangis nak balik. Ha, anda tak tahan duduk di Kapit, tak tahan duduk di Miri, ya, di Sibu ataupun di Sandakan, di Sempurna, ya, di mana-mana kawasan pedalaman yang agak jauh lah daripada tempat asal anda. So anda perlu ada satu sifat jati diri yang sangat tinggi. Yang kelima, buat latihan simulasi. Tuan-tuan, ini tips yang paling penting. Jika anda kurang keyakinan, anda tidak pandai berkomunikasi dengan lancar, buat latihan. Buat latihan simulasi, buat lakonan temuduga tersebut, ya. Ya, anda minta kawan ke, ibu bapa ke, abang adik ke untuk jadi panel, tanyakan soalan, lepas tu anda cuba jawab sampai anda memiliki tahap keyakinan yang sangat tinggi dan anda memiliki tahap komunikasi yang sangat lancar, ya, dan anda boleh memberi maklumat-maklumat tersebut dengan tidak menghafal skrip. Ya, jangan hafal skrip. Anda perlu biasakan diri anda untuk bercakap, beri maklumat yang betul, beri maklumat yang tepat, beri maklumat dengan yakin, berhujah dengan yakin, berhujah dengan lebih sopan, lebih santun, ya, lebih berbudi bahasa. Semua ini
perlu ada pada setiap calon. Baiklah tuan-tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah kongsikan 5 tips bagaimana anda boleh menjawab soalan sanggupkah anda bertugas di kawasan pedalaman. Jadi, saya berharap tips ini dapat membantu anda semua. Tapi kena ingat, jangan ikut tips yang saya berikan ini sekiranya anda tidak mampu ataupun anda tidak sanggup. Kerana bila anda dapat pekerjaan tersebut kelak, anda ditempatkan di kawasan pedalaman. Lepas tu anda tak mampu, anda tak tahan, anda tak minat. So, ini perlu datang secara naturalnya, secara aslinya daripada diri anda dan anda perlu tanamkan minat. Anda buat kajian semua tu, anda buat latihan. Kalau anda ada minat, usaha anda tersebut akan datang sekali dengan minat anda. Anda akan pasti dapat apa yang anda nak. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di video seterusnya.